Oke, jadi di video kali ini ada sebuah update menarik guys Yang mana Muntun lagi mempersiapkan yang namanya perubahan logo tires Termasuk dari logo Epic Seperti yang kalian lihat, di sini akun gue yang masih Epic Tentu saja berlogo yang sudah tidak asing ya guys ya Logo kesayangan kita semua yaitu adalah Badak Kabarnya Muntun sedang melakukan revamp jadi nanti akan ada sebuah update yang akan memperbarui logo-logo dari tires. Langsung aja kita bahas satu persatu. Let's go. Kita bahas dari yang paling rendah yaitu adalah tires warrior. btw informasi ini dari Davrixkun yang mana jatuhnya ini info yang gue dapet sih masih sekedar survei. Tapi ini surveinya udah jadi guys, logonya itu udah jadi dan bahkan bisa dibilang bagus Kita tahu bahwa untuk logo Warrior sendiri ini ayam atau burung ya? Ayam ya guys ya Yang atas itu logo lama ya, yang bawah ini dia logo baru Setelah Warrior kita lanjut ke tires Elite Nah ini dia guys, ini kalau Elite apa ya? Banteng ya? Gue takut salah ngomong cok, kambing Banteng Anjir gue main mobile aja 15 tahun gak apal, cok Coba guys yang tahu gue main di bawah guys Ini kalau nggak kambing, banteng nih ada tanduknya, soalnya ya, guys. Ya, logo yang atas, logo lama, ya, yang bawah itu yang barunya. Lanjut, kita ke master. Nah, kalau yang master ini, logo lamanya yang atas dan logo barunya yang bawah. Logo barunya kebanyakan warnanya itu agak sedikit memudar, ya. Mungkin karena ini belum final, ya, guys. Ya, mungkin kalau emang nanti udah jadi, tentu saja akan lebih mengkilap, sih, harusnya. Cuman, kalau dari segi desainnya, ini bagus, sih, ini apa, guys? Singa harimau, bukan singa, dong. Kalau singa dia ada rambutnya guys. Ini kayaknya harimau ya, kucing. Setelah master, ini dia guys, grand master. Wih, keren sih guys. Ini yang grand master kalau kalian perhatikan ya, agak sedikit kurus ya guys ya. BTW ini hewan apa lagi guys? Ini serigala, macan atau apa ya? Ada taringnya sih guys. Kalau kalian lihat logo lama yang atas itu dia agak sedikit gemuk ya dan mukanya itu lebih ke menyatu ya dengan dengan logo. Kalau yang di bawah logo barunya ini mukanya dia lebih terpisah dengan framenya gitu. Gue lebih suka yang baru sini, keren sih. Dan ini dia logo terbaru dari Epical Glory. Buset dah, ini dari semua logo yang dilakukan perubahan ya atau revamp. Jujur sih ini paling gue suka sih. Ini keren banget, cok. Sumpah, guys. Ini nggak usah ditanya hewan apa, udah jelas badak ya guys ya. Wah, ini keren banget guys. Serius. Dari semua logo yang paling keren yang epic nggak sih? Ini bocil-bocil epic jadi punya alasan nanti. Lu kenapa masih epic? Gue suka sama logonya, keren. Soalnya belum ada informasi terkait logo legend sama logo mythical glory guys. Apakah nanti akan ada revamp juga? belum ada nanti kalau misalnya ada mungkin gua update lagi ya sementara ini berdasarkan survei jadi baru 5 tires dari yang warrior elite master grandmaster dan juga epic Sumpah ya, ini yang epic sih bener-bener keren banget guys Ini hijaunya jadi kayak eksklusif, elegan gitu nggak sih? Keren banget co Ini baru sebatas survei ya guys ya Mungkin nanti kalau misalnya jadi rilis, jadi revamp Mungkin nanti akan ada finishingnya Tapi kalau kita lihat dari sekedar survei aja udah sebagus ini apalagi nanti kalau sudah final. Kita tunggu aja, karena mengingat di season 28 itu memang akan ada update besar ya, perubahan mitik baru, mitik poin jadi bintang. Ya mudah-mudahan aja update ini juga segera menyusul. Itu aja bagi sedikit banyak yang bisa gue sampaikan. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you, bye. Komen di bawah guys, kalian suka nggak sama logo epic ya guys? Ini pasti banyak bocil epic nih.